8 tim terbaik sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala Dunia Qatar 2022. Siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya? Mari kita bahas. Di partai pertama, kita akan disajikan big match antara Belanda kontra Argentina. Ini merupakan pertemuan ke-6 mereka di Piala Dunia. Dalam dua pertemuan terakhir, Belanda selalu kesulitan jika bertemu tim Tango, di mana pada tahun 2006, tepatnya di fase grup, mereka hanya bermain imbang tanpa gol. Sedangkan pertemuan terakhir mereka terjadi pada tahun 2014, tepatnya di semifinal, pada kala itu tim Tango menang, adu penalti atas The Orange. Namun, Belanda juga punya sejarah bagus jika mereka bermain di perempat final, di mana dalam 3 perempat final terakhir, mereka selalu berhasil lolos ke babak semifinal. Player to watch, yang pertama ada Denzel Dumfries, yang kedua adalah Cody Gakpo. Sedangkan di kubu Argentina, jelas Lionel Messi dan Julian Alvarez yang harus diwaspadai oleh Virgil van Dijk dan kawan-kawan. Di partai kedua, ini merupakan partai yang mungkin ditunggu-tunggu kalian semua ya, Inggris lawan Prancis. Ini merupakan pertemuan pertama kedua tim di fase gugur Piala Dunia. The Three Lions selalu punya rekor buruk jika bertemu tim asal Eropa di fase gugur Piala Dunia, di mana 6 pertandingan dari 8 pertandingan terakhir mereka selalu tersingkir jika berjumpa tim asal Eropa. Sedangkan bagi Prancis, kebalikannya. Bagi Les Bleus, dalam 10 pertandingan terakhir, mereka selalu bisa lolos 8 kali jika bertemu tim asal Eropa. Player to watch ada nama Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Sedangkan di kubu Prancis ada nama Kylian Mbappe dan juga Olivier Giroud. Di partai ketiga, Kroasia versus Brazil. Di mana Brazil nggak pernah kalah lawan Kroasia di Piala Dunia. Sedangkan Kroasia punya rekor buruk jika bertemu tim asal Amerika Selatan. Di mana mereka hanya menang 1 kali, itu pun terjadi pada 2018 lalu versus Argentina. Sisanya mereka kalah semua. Player to watch, di kubu Kroasia jelas ada nama Dominik Livakovic sang pahlawan penalti dan juga Luka Modric. Di kubu Brazil, yang pertama Thiago Silva di jantung pertahanan tim Samba dan juga Neymar Junior. Di partai terakhir, gak kalah seru, Maroko versus Portugal. Di mana dalam sejarah Piala Dunia mereka baru bertemu 2 kali. Tahun 1986, Maroko berhasil menang 3-1 atas Portugal. Sedangkan Portugal berhasil menang atas Maroko 1-0 di fase grup Piala Dunia tahun 2018. Player to watch, Bruno Fernandes dan juga Bernardo Silva. Di kubu Maroko, yang pertama ada Sofyan Amrabat dan juga Hakim Ziyech. Nah, bagaimana prediksi kalian di babak 8 besar kali ini? Siapakah yang akan lolos ke babak semifinal? Coba tulis di kolom komentar ya.